Empat nelayan asal Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh berhasil diselamatkan setelah 8 hari terombang ambing di laut lepas. Para nelayan tersebut yaitu Nurdin, Yusri, Muhammad Razi, dan Pawang Gam. Salah satu di antara mereka merupakan anggota TNI. Kepulangan empat nelayan ini disambut haru dan isak tangis pihak keluarga di dermaga Lampulo Banda Aceh. Bahkan anak dari salah satu nelayan pingsan ketika melihat ayahnya dan kawan-kawan tiba dengan selamat. Itu orang itu beli boat di sini, bawa pulang ke Pasilo. Simnya enggak hidup. Terus dibawa arus. Ya. 8 hari. 7 hari, 8 hari baru ketemu. Itu anak ibu ya? Ya. Anak, sekarang ibu anak semua. Alhamdulillah, sudah selamat ya. Sementara itu, relawan Rapi mengatakan, sebelumnya para nelayan ini berangkat dari dermaga Lampulo Banda Aceh setelah membeli kapal motor walet dan pulang ke Kabupaten Pidi. Kemudian, dalam perjalanan kapal nelayan mengalami rusak pada mesin. Namun karena cuaca buruk, sehingga terseret arus gelombang laut hingga ke perairan perbatasan Myanmar dan Nicobar. Mereka dari hari Jumat kemarin yang lalu, sampai sekarang, sampai 7 hari lebih, mereka terbawa ke arus dekat melewati Myanmar. Sudah melewati Myanmar, mereka sudah masuk zona merah, 8 mil masuk zona merah. Kepulangan para nelayan ini disambut oleh keluarga, kerabat, dan puluhan anggota TNI dari Kabupaten Pidi. Sebelum dibawa pulang ke Pidi, empat nelayan tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Namun mereka mengalami trauma dan dehidrasi akibat kekurangan cairan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan melaporkan.